Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, sampai grogi ya. Oke, anak-anak Bapak semua. Kali ini Bapak akan memperkenalkan aplikasi terbaru di sekolah kita ya. Namanya aplikasi SMPIT Al-Madinah. Langkah pertama, silahkan kalian install dulu ya. Nama aplikasinya SMPIT Al-Madinah, ada di Play Store. Ya, ini dia. Buat kalian yang handphonenya menggunakan Apple, silahkan kalian bisa masuk lewat website smptalmadinah.sh.id seperti biasa. Nanti di sana ada menu aplikasinya. Oke, kita lanjutkan setelah terinstall seperti ini ya. Kalian buka, jangan lupa kalian pilih yang SMPT Al-Madinah Cibinong. Setelah itu, install, lalu buka ya. Lalu kalian login di sini menggunakan akun NIS. NIS yang dimana ada di sampul rapot kalian. Oke, atau kalian bisa memintanya kepada wali kelas. Setelah itu kalian tempel di sini ya, ketik username-nya, lalu password-nya 123456 123456, lalu masuk. Nah, setelah masuk seperti ini, untuk pembiasaan zikir pagi kalian klik menu jadwal. Oke, klik satu kali. Lalu tunggu sebentar ya. Nah, di sini sesuai harinya otomatis dia akan memilih yang berwarna biru tuh ya. Misalkan hari ini hari Rabu nih, oke. Setelah itu kalian klik ya pembiasaan zikir pagi. Nah, kalian klik yang tulisannya kelas online. Kalian klik sekali aja. Nah, ini tidak valid karena sudah berlangsung tadi pagi ya. Dan untuk selanjutnya ketika diklik seperti ini, maka akan ada pemberitahuan seperti tulisan notification. Kalian cukup klik OK aja, nanti semua notif kalian itu akan sampai kepada orang tua kalian ya, dan nanti wali kelas kalian akan mengecek absennya kembali. Oke, seperti itu untuk tutorial aplikasi SMP Al-Madinah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dengan video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.